Selamat ya, atas pernikahan ulang tahun kamu. Mohon perhatian sebentar. Kita akan bersulang untuk Lilis. Mari kita bersulang. Cheers. Saya sangat beruntung sekali. Penyanyi setenar kamu mau datang ke pesta kami. Dan saya mohon tentunya kamu bisa nyanyi dong untuk kami berdua malam ini. Iya kan? Gimana? Ayo, Lilis. Maaf, saya nggak bisa. Sayang, kamu bujuk Lilis dong untuk nyanyi. Aku yakin kok, kalau kamu yang bujuk, dia pasti mau nyanyi. Iya kan, Lis? Silakan, Lis. Hari ini, saya melihat pasangan yang sedang berbahagia. Dan ini semua mengingatkan saya pada sebuah lagu cinta. Di mana saya juga mempunyai kenangan yang begitu indah dengan lagu cinta ini. Karena itu, saya ingin membagi kebahagiaan kepada Anda semua. Oh tiba-tiba gerimis datang mengundang. Gerimis, gerimis, gerimis. Gerimis, gerimis, gerimis. Oh gerimis, gerimis. Mengundang, mengundang, mengundang. Kemesraan, kemesraan. Tak pernah sungguh indah, oh sungguh indah, kau peluk diriku mesra. Gerimis, gerimis, gerimis. Gerimis, gerimis, gerimis. Oh gerimis, gerimis. Mengundang, mengundang, mengundang. Kemesraan, kemesraan. Thank you.
bagus. Murahan, rusak rumah tangga orang. Dan kalian lihat kan, di balik muka lugu cek kampung ini, dia itu penggoda suami orang. Dan kalian tahu nggak siapa yang digodain? Suami saya sendiri. Memang seharusnya saya tidak perlu menyalahkan orang lain, melainkan saya harus menyalahkan suami saya sendiri. Tapi saya nggak nyangka, justru suami saya sendiri yang ngundang pacar gelapnya di hari ulang tahun pernikahan kami. Apapun. Bagus. Hebat kamu, Aldi, ya. Belum cukup puas kamu nyakiti hati Karin anak saya, Aldi, dengan kamu undang perempuan kampung ini datang ke pesta ini? Hah? Sekarang kamu malah mau membela dia? Sekarang kalian lihat bagaimana Aldi terang-terangan telah selingkuh dengan perempuan kampung ini. Cukup. Aku memang mencintai Aldi. Dan saya yakin dia juga mencintai saya. Tapi Aldi orang yang lemah. Dia nggak berani berkorban demi cintanya. Dia lebih memilih menikah dengan perempuan pilihan mamanya. Karena dia ingin mempertahankan hartanya dan ingin hidup senang selamanya. Dan selama ini, semenjak Aldi menikah, saya tidak pernah mempunyai hubungan apapun dengan Aldi. Saya mempunyai harga diri. Itulah kejadian yang sebenarnya. Dan semua harus tahu, saya datang di sini bukan karena saya diundang oleh Aldi, tapi karena Karina, istri dari Aldi, yang menyuruh saya. Perempuan kampung ini hanya ingin menutupi kesalahannya saja.
Aldi. Aldi, apa yang kamu inginkan? Kamu puas? Semuanya jadi kacau begini? Ma, selama ini Aldi selalu nurutin kata-kata Mama. Dan Mama tahu itu. Tapi kejadian tadi, cepat atau lambat, pasti akan kita alamin juga. Dan salah satu orang yang harus bertanggung jawab adalah Mama. Semuanya jadi kacau begini. Wah, Mama benar-benar nggak bisa diandelin nih. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi ngomong-ngomong, di mana ya Fajri? Aku memang mencintai Aldi dengan sepenuh hati aku. Tapi Aldi orang yang lemah. Dia nggak berani berkorban demi cintanya. Dia lebih memilih menikah dengan perempuan pilihan mamanya. Untuk apa? Karena dia ingin mempertahankan hartanya dan ingin hidup senang selamanya. Fajri. Mana penyanyi itu? Penyanyi apa? Penyanyi yang menang kontes dangdut, mana? Tinggal diam sampai semua orang ini tahu siapa kamu yang sebenarnya. Aku akan bilang sama semua orang, Liz, kalau nama besar, kesuksesan dan ketenaran kamu itu semua gara-gara pemberian Aldi. Aldi yang udah ngatur semua itu. Itu nggak mungkin. Kamu nggak percaya? Lihat ini. Kamu ingat ini siapa? Dan kalian semua tahu nggak siapa ini yang sebenarnya? Dia adalah pemenang kontes dangdut yang sebenarnya. Dan semua orang nggak tahu, Liz, kemana dia pergi setelah kemenangan itu. Dan semua orang juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia dibatalin jadi pemenang kontes dangdut. Kamu mau tahu kenapa? Dan kalian semua juga mau tahu? Karena Aldi, suami saya, datang membujuk dia dan memberikan kontrak rekaman baru. Sehingga dia mengundurkan diri dan kamu jadi pemenangnya. Bohong! Kalau kamu masih nggak percaya juga, Liz, kamu boleh tanya sama dia. Karena dia akan kasih tahu yang sebenarnya sama kamu semua. Tolong kamu jelasin ke semua orang kalau itu nggak benar. Apa benar Pak Aldi nyuruh kamu mengundurkan diri jadi pemenang kontes itu? Jawab yang jujur, Mbak. Pak Aldi memang ke rumah saya. Dia nawarin kontrak rekaman eksklusif di tempatnya. Kontrak itu sangat menjanjikan dan saya nggak bisa menolaknya. Jadi Mbak dipaksa mundur dari kontes itu, Mbak? Kenapa Mbak mau? Terus Mbak waktu itu pergi kemana? Iya, Mbak. Kenapa Mbak mau dipaksa mundur, Mbak? Mbak. Sekarang kamu udah dengar sendiri, kan? Dan kalian semua juga udah dengar, kan? Kalau dia itu tidak bohong. Kalau kamu masih nggak percaya, Liz, saya bisa tunjukin surat kontraknya sama kamu sekarang juga. Dan kamu ya, Liz, saya ingetin ya. Dasar kamu perempuan licik. Kamu itu gunain suami saya, Aldi, dan bikin perkawinan saya jadi berantakan. Cuman semata-mata kamu pengen jadi penyanyi yang terkenal. Tapi ingat ya, Liz, ya. Kamu itu tidak akan pernah bahagia
Karena apa yang kamu dapat sekarang bukan karena bakat kamu, melainkan kelicikan kamu. Ngerti? Mas Aldi! Mas Aldi! Lilis? Apa benar yang dibilang penyanyi itu? Kamu nemuin dia dan menyuruh dia untuk mengundurkan diri jadi pemenang kontes itu. Kenapa kamu diam, Mas? Jawab, Mas. Benar apa enggak? Apa benar semua dibalik kesuksesan aku, semuanya kamu yang mengatur? Itu enggak benar, Lis. Itu enggak benar. Kamu punya bakat yang besar. Dan kamu akan tetap menjadi penyanyi terkenal. Walaupun tanpa bantuanku, Lis. Dan kamu tahu. Bahwa sebetulnya pemenang kontes itu adalah kamu, Lis. Tapi Karin menghalang-halanginya. Dan Karin tahu kalau aku jadi juri di sana. Makanya dia berusaha untuk menggagalkan kemenangan kamu, Lis. Aku cuma memperbaiki kesalahan. Dan aku berusaha supaya kamu tetap berada di tempat teratas. Itu untuk aku, Mas. Semuanya kamu lakukan itu untuk aku, Mas. Maafin aku, Mas. Maafin aku, Mas. Aku udah salah sangka sama kamu, Mas. Aku udah salah sangka sama kamu. Maafin aku, Mas. Ternyata selama ini kamu masih peduli sama aku, Mas. Harusnya aku mengikuti kata hati aku. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Yang penuh kata-kata manja, bisik-bisik cinta menusuk hatiku menjadi duri di dadaku. Suami saya di rumah saya sendiri. Jeng, Jeng lihat sendiri kan? Hah? Apa ini jaminan yang Jeng kasih buat saya? Hah? Eh, perempuan kampung, ayo cepet pergi. Pergi, lepasin. Ma, Mama. Lepasin. Kampungan. Aduh, bisa ini. Mama. Lepasin. Ma, Mama kenapa, Ma? Ini semua tuh gara-gara ke Ali sama perempuan itu. Panggil dokter. Panggil dokter sekarang.
Kenapa, Lis? Apa yang terjadi? Ida, mamanya Mas Aldi. Mamanya Mas Aldi pisan. Akang, Akang sekarang temuin Mas Aldi. Dia butuh kamu, Akang. Dia lagi sendirian di sana. Untuk apa, Lis? Bukannya di rumah Aldi banyak orang yang bisa bantuin dia? Gak ada, Akang. Dia sendirian di sana. Semua orang gak ada yang peduli sama dia. Kasihan dia, Akang. Dia membutuhkan kamu. Selama ini, aku yakin kalau Mas Aldi masih memperhatikan aku. Ternyata keyakinan aku benar, dah. Dia gak pernah ninggalin aku. Dia selalu ada di setiap kesusahan aku, dah. Bahkan dia yang membebaskan aku dari cengkraman si Fajri. Ida, dia satu-satunya orang yang berusaha membebaskan aku untuk memenangkan kontes itu, dah. Walaupun Karin menghalang-halanginya, aku benar-benar egois. Selama ini, aku hanya mementingkan diri aku sendiri. Aku seenak-enaknya memaki-maki dia. Aku nuduh dia yang bukan-bukan. Aku benar-benar gak ngerti perasaan dia. Aku jahat, dah. Aku jahat. Dok, gimana keadaan ibu saya? Ibu Anda hanya stres. Jantungnya normal dan gak ada kelainan apa-apa. Anda gak perlu khawatir. Makasih, Dok. Iya, saya permisi pulang. Mah, itu pasti cuma akal-akalannya Tante Sari aja, tau gak sih, Mah? Semata-mata dia tuh pengen ini nyelamatin keadaan. Iya, Mama juga tahu. Dikiranya kita ini bodoh apa? Pakai pura-pura kayak gitu segala. Pokoknya Karin, kamu gak usah khawatir. Kita pasti akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Tenang aja, sayang. Yaudah, yuk, Ma. Mendingan kita pergi dari sini. Ngapain juga kita ada di sini? Lagian, Ma, ada bau busuk tuh gak sih, Ma? Yuk. Sebentar lagi, Ma, kita akan kaya raya, Ma. Dan semua isi rumah ini, Ma, bakal jadi milik kita. Iya, sayang. Betul. Semua seisi rumah sini nanti akan kita usir semuanya dari sini. Dengar ya. Kalian jangan senang dulu. Kalian tidak punya bukti apa-apa. Aldi nggak salah. Karena Aldi hanya membantu orang itu dan semata-mata untuk bisnis. Jadi kalian nggak bisa mengusir kami seenaknya dari rumah ini. Akang, Akang, gimana keadaan mamanya Mas Aldi? Mas Aldi juga gimana? Mereka baik-baik aja kan? Akang nggak jadi ke rumah Aldi. Di tengah jalan, Aldi ngabarin Akang kalau mamanya nggak kenapa-napa. Dia nggak kena serangan jantung kok, cuma stres biasa. Alhamdulillah ya Allah. Bener dia nggak apa-apa, Kang. Dia, aku mau nemuin mamanya Mas Aldi ya. Aku pengen bicara sama dia. Liz, aku dan Kang Yusuf percaya kalau Aldi cinta sama kamu. Tapi kamu harus ingat satu hal, Liz. Kalau Aldi itu orangnya lemah, plin-plan. Apa ada jaminannya kalau Aldi rela ninggalin semuanya demi kamu? Kamu kan bisa lihat sendiri gimana kelakuan Aldi selama ini. Apa kamu siap disakiti lagi? Fajri, kamu udah baca koran hari ini kan? Bener kan apa kata Mama? Mama tahu sekali tipe perempuan macam apa dia. Perempuan murahan dan selalu bikin masalah. Nih, baca nih, baca.
kan, hanya dengan satu gebrakan aku bisa ngancurin penyanyi dangdut sialan itu. Dan sekarang kamu lihat kan, dia semua orang tuh udah gak ada yang percaya lagi sama dia. Makanya kamu tuh ceraiin aku buru-buru, karena aku udah males hidup sama kamu. Apa? Cerai? Gak semudah itu, Rin. Kamu gak punya bukti kalau aku selingkuh sama Lilis. Itu cuma prasangka aja. Jangan sok kamu. Kamu itu udah kalah. Lihat aja nanti. Aku pasti akan buktiin. Dan kita berdua pasti akan bercerai. Kan Lis, penggemarmu jadi berubah membenci kamu. Iya Lis, dan lagi mendingan kamu urungkan niatmu untuk ketemu Aldi, soalnya waktunya nggak tepat. Nanti bisa-bisa penggemar kamu malah membenci kamu loh. Aduh Pak, gimana nih Pak? Pak, kita putar balik aja, cepet ya. Lis, kamu mau kemana, Lis? Saya naik taksi aja, Pak. Gak apa-apa, Bapak di sini aja. Biar mereka ngirain aku ada di mobil, Pak. Ternyata Aldi tidak ada di kantornya tuh. Saya dapat informasi katanya dia sengaja keluar dari kantor untuk menghindari para wartawan. Dan dia diam-diam berkunjung ke danau. Ya kata sekretarisnya sih dia mau bikin video klip terbaru buat penyanyinya. Terima kasih atas informasinya ya, Pak. Taksi! Banget kesini. Nanti kalau ada wartawan lihat kamu gimana? Aku tahu, Mas. Tapi aku ingin ketemu sama kamu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu, Mas. Hidup ini memang penuh kejutan ya, Mas. Di saat kita berpikir
kita cinta sama seseorang ataupun benci sama seseorang, ternyata kita dihadapi pada suatu kenyataan yang sebaliknya. Aku benci sama kamu, Mas. Benci sama semua yang kamu lakukan ke aku. Tapi sekarang aku jauh lebih membenci diri aku. Ternyata aku salah paham sama kamu, Mas. Aku salah menilai kamu. Maafin aku ya, Mas. Lis, enggak, Lis, enggak. Kamu boleh benci sama aku. Tapi kamu jangan benci diri kamu sendiri. Enggak ada alasan untuk itu, Lis. Aku lakuin ini semua supaya kamu benci sama aku. Selama ini aku mikir apa yang kamu lakukan cuma mementingkan diri kamu, Mas. Hanya untuk mempertahankan keluarga kamu. Ternyata aku salah, Mas. Aku salah menilai kamu. Kamu rela mengorbankan perasaan kamu semuanya demi keluarga kamu. Karena kamu gak pingin lihat mama dan adik kamu hancur. Aku pingin kamu tahu, Mas. Aku cinta sama kamu. Aku datang di sini ingin meminta maaf sama kamu. Aku benar-benar salah menilai kamu, Mas. Lis. Enggak, Mas. Jangan ngomong apapun, Mas. Kasih kesempatan aku untuk mengungkapkan semuanya. Kedatangan aku di sini mungkin ini yang terakhir kali, Mas. Mas Aldi. Kamu harus selalu ingat aku. Aku pun juga selalu ingat kamu, Mas. Aku gak akan pernah melupakan kamu, Mas. Allah selalu melindungi kamu, Mas. Yang terpaksa aku mengatakan, kembalikan sumpah janjiku dulu. Yang terpaksa aku mengatakan, kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Karin masih kecil, kalau dimarahin tuh ngampal banget sih. Karin, kamu
kamu tahu kalau kamu adalah wanita yang sangat cantik. Kamu juga punya hati yang baik. Bahkan kamu punya segalanya. Hanya satu. Buat apa kamu tetap dengan Aldi? Sementara jelas-jelas kamu tahu kalau dia mengkhianati kamu. Kalau menurut saya, lebih baik kamu cari seseorang lelaki yang benar-benar bisa kasih kamu perhatian dan juga kepercayaan dan juga bisa membahagiakan kamu. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa, Faj. Hidupku dimulai dan diakhiri oleh suami aku. Jadi walaupun aku sering dihina dan disakitin di depan orang banyak, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu berhak untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan asal kamu tahu saja, saya akan selalu ada di sini buat kamu. Untuk mendukung kamu. Percaya saja sama saya. Ma, kita itu harus mempercepat proses perceraian Karin sama Aldi, Ma. Karena kan gimana pun juga, Ma, kita nggak bisa nyanyiakan kesempatan besar ini. Laki-laki itu, Ma, sudah jatuh cinta sama Karin. Dan dia bilang dia mau lakuin apa saja buat Karin, Ma. Iya, sayang. Mama juga pengen supaya kamu itu cepat-cepat cerai dari Aldi. Siapa laki-laki yang dimaksud Karin? Ma, tapi ya, Ma, sampai sekarang nih, Karin itu masih nggak percaya, Ma. Kok tiba-tiba Fajri bisa jatuh cinta sama Karin? Berarti ini kan kesempatan besar, Ma, buat kita. Kita nggak perlu masang perangkap buat dia karena dia udah masuk perangkap kita duluan. Iya, bener kamu, sayang. Fajri. Jadi laki-laki yang mereka maksud itu Fajri. Ternyata mereka sekarang berusaha untuk memperalat Fajri. Kenapa nggak ada satupun koran yang nulis tentang Liz dan Aldi? Kemana isu tentang mereka? Ini nggak benar. Pak, mungkin ini karena Lilis dan Aldi bisa menghandle situasi ini. Lilis itu adalah gadis yang hebat. Dia bisa menghargai apa yang sudah dilakukan Aldi karena Aldi sangat mencintai mamanya itu, Pak. Seharusnya tidak seperti ini, Bill. Di pesta itu semestinya Lilis memeluk Aldi. Jadi semua orang tahu kalau mereka saling mencintai. Jadi Karin dan Aldi bisa berpisah. Bapak lupa ya, Lilis adalah gadis yang hebat. Dia selalu memiliki banyak kejutan. Gak ada satupun orang yang bisa membaca jalan pikirannya. Begitu juga Pak Fajri kan gak bisa baca pikirannya Lilis. Kamu benar. Kamu benar, Bill. Padahal saya udah rencanakan semua ini matang-matang. Kita semua kan tahu kok Aldi dan Lilis saling mencintai. Tapi semua ini bisa gagal. Mestinya tidak seperti ini. Masuk. Siang, Pak. Ini sama sekali tidak kelihatan seperti Lilis dan Aldi. Gini aja. Kamu rekayasa ulang semua fotonya. Yang penting kan ceritanya benar kalau mereka berdua ketemuan. Nanti biar teman saya yang editor yang bantu kita. Ya. Baik, Pak. Apapun harus dihalalkan. Baik itu dalam hubungan percintaan maupun dalam persaingan bisnis. Ini sebenarnya persaingan cinta atau bisnis sih, Pak? Aldi! Apa-apaan ini? Mati-matian kita mempertahankan rumah ini dan kekayaan kita. Kamu malah bikin masalah baru. Ngapain kamu ketemu Lilis di danau dan bermesra-mesraan? Mesra-mesraan? Kita nggak ngapa-ngapain kok, Ma. Nggak ngapa-ngapain apa?
Ini foto kamu lagi berpelukan sama si Lilis. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Kita nggak peluk-pelukan kok, Ma. Lilis memang datang ke sana. Tapi cuma untuk ngucapin selamat tinggal. Itu aja kok, Ma. Kamu pikir Mama bisa percaya begitu aja? Nih buktinya. Foto kamu. Foto ini nggak bisa bohong. Nggak mungkin. Ini pasti sudah direkayasa. Kemarin Aldi nggak pakai baju ini, Ma. Aku harus telepon editornya. Halo? Pagi. Saya Aldi. Saya mau bicara dengan editor Anda. Iya. Halo? Saya mau tanya. Anda dapat foto saya dengan Liz dari mana? Rahasia. Dengar ya. Foto itu sudah membuat nama saya tercemar. Dan saya harus tahu dapat dari mana foto itu. Atau saya akan tuntut keren Anda. Apa? Fajri. Maksud kamu dengan foto-foto ini? Kamu mungkin saya cerai sama Karin, iya. Terus kamu mau kawin sama dia? Kamu nggak tahu siapa Karin. Saya tahu apa yang saya lakukan, Di. Karin itu racun. Dia mau ngeracunin hidup kamu, tahu nggak? Aldi, seorang laki-laki juga bisa menjadi racun bagi laki-laki lain. Kamu tahu kan maksud saya? Kamu memang licik ya. Saya pikir kamu cuma mau ngancurin hidupnya Lilis saja. Tapi ternyata saya akan target kamu sebenarnya. Jangan terlalu merasa penting, Di. Apa untungnya buat saya? Istirahat dulu sebentar ya. Sabar ya, Mas ya. Pokoknya nanti diundang. Oke, kami berhenti tahu. Saya sudah cukup dengar omongan kamu. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Saya masih banyak kerjaan. Oke. Tapi ingat, saya nggak akan ngebiarin kamu menang sama saya. Ingat itu. Saya salut sama kamu, Adi. Kamu seorang pria yang punya keberanian. Tapi ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya. Dan bagi saya, kamu tuh nggak ada artinya. Pemirsa, tim kami baru saja mendapatkan berita bahwa penyanyi dangdut terkenal Lilis mendapatkan kecelakaan. Dalam upayanya menghindari kejaran wartawan, mobil Lilis menabrak pagar pembatas jalan. Sampai saat ini, Lilis belum dapat dievakuasi dari tempat kejadian. Thank you.